Sumsel mengirimkan 11 atlet bowlingnya pada seleksi nasional timnas bowling tahun ini. Mereka terdiri dari 3 atlet junior putra, 2 junior putri, serta 3 atlet senior putra dan putri. Meski bersaing dengan atlet dari 8 daerah lain, Sumsel optimis mampu meloloskan atletnya ke pelatnas. Meski berat, Sumsel berharap satu atlet senior putrinya tembus pelatnas timnas bowling proyeksi SEA Games. Saya pikir, tadi saya bilang, saya andalkan Elsa bisa masuk. Ya kan? Elsa itu, ini juga dia bagus di main, luar lebih. Jadi kalau dia bisa main begini, insya Allah dia masuk. Kan cuma dua kan? Jadi ada berapa orang, cuma dua yang masuk. Sebenarnya. Menghadapi seleksi nasional, PBI Sumsel hanya memiliki waktu cukup singkat, hanya 10 hari. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.